Hai Tribuners, buat kalian para pecinta makanan Korea, merapat di sini yuk. Aku mau ngajakin kalian kulineran ala Korea di Oharang nih. Nah, lokasinya ini ada di area parkir Lotte Mart, tepatnya di Jalan Brigjen Sudiarto, nomor 132, Semarang. Waktu datang ke Oharang, kalian bakalan disambut sama vibes tenda makan kayak di drama Korea gitu, Tribuners. Asli ini konsepnya keren banget sih, Tribuners. Nah, untuk menu-menunya sendiri, di sini Oharang menyediakan beraneka macam menu nih, Tribuners. Ada yang all you can eat, ala carte, dan juga budae jjigae. Jadi cocok banget nih kalau misalkan Tribuners datang ke sini bareng-bareng sama orang-orang tersayang. Nah, kali ini aku pesan menu all you can eat-nya yang supreme nih, Tribuners. Di sini kalian bakalan dapetin beraneka macam jenis daging, mulai dari wagyu, tenderloin, chuck, dan juga juicy Angus nih, Tribuners. Gak cuma dagingnya aja, di menu supreme ini kalian juga bisa cobain chicken thigh dan juga chicken wings-nya loh, Tribuners. Oh iya, yang uniknya lagi nih, Tribuners, di menu all you can eat ini kalian bisa cobain makanan Korea lainnya nih, seperti kimchi fried rice, jjimbap, ramyeon, jjajangmyeon, japchae, kimchi jjigae, pajeon, dan masih banyak lagi. Wah, ini sih worth it banget, Tribuners, kalau kalian cobain makan di Oharang. Karena pilihan menunya banyak, rasanya juga enak banget, apalagi dagingnya itu juga tebel-tebel banget ya, Tribuners. Dan bumbunya itu juga mantap, jadi bikin cita rasa dagingnya makin yummy. Untuk dessertnya, kalian bisa cobain hotdog dan juga bunggopangnya yang enak banget loh, Tribuners. Untuk menu all you can eat di Oharang ini dibanderol mulai dari harga Rp89.000 plus-plus sampai Rp149.000 plus-plus ya, Tribuners. For your information, Tribuners, buat kalian yang pecinta Korea, kalau misalkan kalian makan di Oharang, kalian juga bisa lo, Tribuners, request lagu idol Korea kesukaan kalian. Yuk, buat Tribuners yang pengen cobain makan di Oharang, bisa langsung datang aja ya. Mereka buka setiap hari mulai dari pukul 11 hingga 9:30 malam.